unsur X dengan nomor atom 24. Nah, pertanyaannya tentukan jumlah elektron maksimum pada orbital D. Nah, untuk menentukan elektron maksimum dari suatu unsur, nah, kita bisa menentukannya itu berdasarkan pada bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini bisa kita gunakan dari bilangan kuantum elektron terluarnya nih, elektron yang berada di subkulit terakhir. Nah, kalau gitu kita harus tuliskan dulu konfigurasi elektron dari unsur X yang memiliki nomor atom 24, kemudian nanti di subkulit terakhir kita tentukan bilangan kuantumnya gitu. Nah, jadi kalau untuk konfigurasi elektron kita menggunakan konfigurasi elektron mekanika kuantum atau berdasarkan teori model atom Bohr, di mana pengisian elektron itu berdasarkan tingkat energinya. Jadi kita mulai dari tingkat energi paling rendah, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d. Nah, kita hitung nih jumlah elektronnya. Di sini udah ada 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ya kan? Nah, yang diminta itu ada 24. Nah, berarti kalau begitu di sini kurang 4 gitu. Nah, jadi totalnya itu udah ada 24. Nah, teman-teman masih ingat nggak dalam konfigurasi elektron ada salah satu kaidah yang namanya itu kaidahan. Nah, menurut kaidahan ini pengisian elektron dalam satu orbital tidak boleh berpasangan dalam masing-masing orbital gitu. Nah, jadi harus kulitnya itu, subkulitnya itu harus terisi masing-masing satu elektron dulu. Jadi kalau misalnya kita ngisi dalam suatu orbital, kita tuh harus isi satu-satu dulu nih, misalnya di sini satu, kemudian di sini satu. Misalnya untuk subkulit P itu ada maksimal kan bisa diisi oleh 6 elektron. Nah, kita itu harus bisa penulisan itu dimulai dari satu-satu ruangan dulu nih. Nah, baru begini, baru dia penuh. Jadi tulis dulu setengah penuh, baru penuh. Nah, tapi ada yang namanya itu penyimpangan kaidahan gitu. Nah, penyimpangan ini terjadi pada subkulit D gitu. Nah, jadi subkulit D itu kan punya 5 orbital. Nah, punya 5 orbital. Nah, nilai magnetiknya itu 0, positif 1, positif 2, negatif 1, dan negatif 2. Nah, dalam pengisian elektron pada subkulit D itu ada dua aturan. Yang pertama itu ada yang namanya setengah penuh dan ada yang namanya penuh. Nah, kedua aturan inilah yang menandakan kalau elektron itu akan stabil gitu. Nah, jadi pertama maksimumnya itu untuk setengah penuh itu terisi oleh 5 elektron. Nah, kalau penuh maksimumnya itu diisi oleh 10 elektron gitu. Jadi harus diisi 5-5 dulu. Nah, penyimpangan pada subkulit D ini terjadi pada penulisan orbital yang misalnya itu adalah seperti ini nih. 4s2 3d9, kemudian 4s2 3d4 gitu. Nah, jadi yang tadinya 4s2 3d9 itu harus diubah menjadi 4s1 3d10, karena elektron pada subkulit yang paling tinggi atau subkulit S ini akan tereksitasi ke subkulit D gitu. Jadi bakalan penuhin dulu nih satu elektron untuk di subkulit D. Nah, yang 4s2 3d4 itu akan berubah menjadi 4s1 3d5. Nah, ini kasusnya terjadi pada unsur X ini nih. Kalau subkulit terakhirnya elektron itu terletak pada subkulit terakhir itu adalah 4s2 3d4 gitu. Nah, jadi kita akan tuliskan nih bilangan kuantum dari 4s2 3d4 yang akan berubah menjadi 4s1 3d5 gitu. Nah, jadi cara penulisan bilangan kuantumnya agar kita tahu jumlah elektron maksimumnya itu, pertama-tama kita gambarin dulu nih orbital dari S. Nah, kalau teman-teman perhatikan, 4S itu memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan 3D gitu kan. Nah, jadi pertama-tama kita tuliskan dulu
pada suborbital 4s2 gitu. Nah, 4s2 itu kan ada 2 elektron. Nah, sementara di 3d itu kan ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini itu ada satu ruangan yang kosong, sementara syaratnya itu adalah harus setengah penuh ataupun penuh ketika di subkulit D, maka elektron yang ada pada subkulit S ini, yang berada di subkulit S atau subkulit terakhir, itu akan mengalami eksitasi atau perpindahan nih dari tingkat energinya itu. Nah, jadi dia akan berpindah ke sini gitu. Nah, dia pindah sehingga yang di sini itu udah berubah gitu. Jadi makanya penulisannya itu menjadi di sini tinggal satu elektron, kemudian di sini ada 4 dan 5 elektron. Nah, jadi untuk jumlah maksimum dari subkulit D ini itu adalah maksimum elektronnya itu sama dengan 5 gitu. Oke deh, sekian.